Apakah sobat ilmiah tahu penggunaan formalin dalam sitohistoteknologi? Formaldehida atau formalin merupakan senyawa aldehida paling sederhana dengan rumus kimia CH2O yang berbentuk cairan tidak berwarna. Sifat formalin yaitu mudah larut dalam air, sangat reaktif dalam suasana alkalis, reduktor yang kuat, serta mudah bereaksi dan mudah mengikat unsur protein. Kegunaan formalin dalam industri dan fotografi yaitu sebagai antibakteri pembersih lantai dan sebagai pengeras lapisan gelatin serta kertas. Sedangkan dalam dunia TLM, netral buffer formalin digunakan sebagai larutan fiksatif pada sediaan jaringan, sehingga sediaan tersebut sangat mirip dengan kondisi ketika masih hidup dan dapat diamati dengan baik. Tujuan fiksasi menggunakan netral buffer formalin yaitu menjaga struktur dan komponen kimiawi jaringan, mencegah kerusakan dan kematian jaringan, serta untuk mengeraskan dan memadatkan sel atau jaringan.